pada saat gue dapat kabar gugatan seperti itu gimana? Aku dapat kabar itu hari Selasa dari lawyer aku, Bang Sandi. Bang Sandi kasih tahu Mbak Neng bahwa si AA lagi gugat. Oh iya. 2 hari lalu nih, tanggal 20 udah ada laporan. Iya, berarti ya aku benar Selasa aku baru terima kabar itu dari Bang Sandi. Reaksinya sebelah sini setelah kabar ini nih? Reaksinya ya gimana gitu, gak apa-apa karena memang aku harus bilang apa, kan aku kan digugat. Sempat komunikasi. Kita kan pihak perempuan, perceraian itu dihalalkan, tapi dibenci sama Tuhan. Jadi kalau aku sebagai istri atau sebagai wanita menceraikan atau menggugat suami, itu kan tidak boleh. Jadi aku cuma menerima. Alasannya apa sih? Komunikasi nggak sih ini sama? Alasannya ya dia sendiri yang bisa jawab. Kalau aku kan nggak bisa jawab, karena kan aku yang digugat. Tapi sebelumnya nggak ada trigger apa gitu nih, atau sempat ada berantem? Perselisihan? Kan gini mas, manusia itu pasti diuji siap atau tidak siap. Nah, kondisinya aku seperti itu. Begitupun teman-teman yang lain pasti juga pernah diuji juga. Dan saat ini mungkin lagi diuji dalam kehidupannya. Tapi kan seperti aku hanya bisa menerima yang terbaik. Masih ada orang nggak bisa di rumah mi apa masih rumah nggak orang nggak kita nggak sama. Terus sejak kapan nih? Lupa ya gua. Ada orang ketiga nggak sih mi ini? Kalau aku nggak. Kalau ya. Kerja terus 24 jam. Tapi masalah apa sih mi? Terakhir mungkin itu soal apa mi? Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu. Ini lebih ke prinsip kah atau seperti apa sih Mi? Aku nggak tahu mas. Lebih kewajiban bukan sih Mi? Kewajiban itu masih gimana ya? Maksudnya apa namanya hal-hal mungkin yang dipenuhi harusnya sebagai suami ke istri gitu. Apapun itu gitu. Kan gini mas, dalam rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Kalau saya sih harus bertahan. Dari pasangan pertama sampai sekarang pun yang ketiga saya tidak pernah yang namanya menggugat suami saya. Kalau berantem dalam rumah tangga mah aja. Yang penting jangan ada pihak ketiga atau KDRT. Berarti tanggal berapa siap untuk persidangan pertama? Pokoknya nanti di persidangan seperti apa nanti aku akan beberkan semuanya. Kalian pasti akan lihat. Tapi bakal mempertahankan. Bakal mempertahankan. Kalau saya manut aja. Yang terbaik. Tapi menyayangkan gak, Mi? Maksudnya kan udah lama sama Kangga. Apa iya, Mbak kan ada nakoda yang kita kan iya. Perempuan, pihak perempuan. Jadi apa kata suami lah saya? Kalau cerai ya cerai. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya ngikut aja lah maunya kayak apa. Sampai udah capek kerja terus kan. Jadi ya sih nanti gimana nih? 7 menit lagi soalnya mau live. 7 menit lagi live ya. Enggak tahu. Harus gimana? Apa? Belum bisa kepikiran itu. Sekarang saya mau kerja dulu. Kami semangat ya. Makasih mas. Masih komunikasi nggak sih nih? Aku masih diem-dieman dulu. Masih komunikasi nggak sama AA atau diem-dieman? Enggak ada komunikasi. Sampai sakit ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you banget Mami. Mami baik sekali, Mami. Mami makasih ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat Mimi. Gas. Baik banget ya Allah, baik banget.